kita nggak bisa kita menyimpulkan sendiri, wah anakku ini kalau begini ranking 40 ini sakit hidupnya. Bisa nggak kita memastikan sakit hidupnya? Belum tentu. Jangan-jangan dia nanti jadi pengusaha besar, jangan-jangan dia jadi gubernur. Apa gubernur yang sekarang yang ada ini ranking terus sekolahnya? Yuk coba tanyakan kepada dulu. Pak gubernur, bapak dulu ranking kah setiap sekolah, ranking 1 terus kah, gitu kan? Iya enggak? Ternyata gitu. Adakah teman-teman bapak yang paling pintar di sekolah bapak nih sekarang jadi gubernur? Iya enggak? Belum tentu juga. Allahu Allah lamma nadani belajar melihat apa yang ada di dalam sangkar. Yang mahal itu bukan sangkar, tapi apa yang ada di dalam sangkar. Kata saya Abdul Qadir Jalani, yang mahal itu bukan lemari besinya, tapi yang mahal itu adalah apa yang di dalam isi lemari besi. Begitu kan? Itu realitas kita. Bagaimana kita melihat hidup ini ketika kita duduk, ketika kita berbaring. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Dalam pergantian siang dan malam, kejadian peristiwa pergantian siang dan malam, peristiwa langit dan bumi ini, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Laayatin liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Kapan kita mulai menjadi orang yang ulul albab? Wa kaifa fi ahwali ahli ulul au fiha li ahli lubab bidin. Bagaimana kita menjadi orang yang ahli atau orang yang bisa memahami inti agama? Ternyata hidup ini sesekali kita harus bisa menjenguk yang dibalik daripada yang kita lihat. Ada penguasa yang sangat berkuasa menentukan tanda. Ya Allah. Ada orang pintar di dunia ini, banyak orang pintar, tapi dia tidak kaya. Ya kan? Ada orang kaya, tapi sekolahnya mungkin belum tamat SD. Ya kan? Aneh kan hidup ini kan? Aneh enggak? Aneh. Jadi tidak tentu orang pintar itu jadi kaya. Tidak tentu juga orang pintar itu masuk surga. Jangan-jangan yang setengah-setengah pintar yang masuk surga. Kenapa? Ternyata persoalan surga itu soal tepat dan tidak tepat, bukan soal pintar dan tidak pintar, ya kan? Soal surga itu soal tepat dan tidak tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu penceramah lebih dulu masuk surga. Ya kan? Bisa jadi yang mendengarkan yang duluan masuk surga, penceramah terhalang macam-macam. Terhalang apa penceramah? Penceramah itu kalau mau ngomong cari dalil dulu, dalil apa, Qur'annya, hadisnya apa, dulu kan lambat kan? Jangan-jangan masuk surganya lambat juga nanti. Ya, kadang-kadang hidup itu unik. Jadi kita juga begitu juga kita ketika melihat anak kita, nggak bisa kita menyimpulkan sendiri, wah anakku ini kalau begini ranking 40 ini, sakit hidupnya. Bisa nggak kita memastikan sakit hidupnya? Belum tentu. Jangan-jangan dia nanti jadi pengusaha besar, jangan-jangan dia jadi gubernur. Apa gubernur yang sekarang yang ada ini ranking terus sekolahnya? Yuk coba tanyakan kepada dulu. Pak gubernur, bapak dulu ranking kah setiap sekolah, ranking 1 terus kah, gitu kan? Iya enggak? Ternyata gitu. Adakah teman-teman bapak yang paling pintar di sekolah bapak nih sekarang jadi gubernur? Iya enggak? Belum tentu juga. Oh, hidup ini kayaknya kita yang membuat rumus, tapi ada rumus lain yang mengatur, itulah yang menentukannya. Allahu mudabbirul umur, Allah lah yang mengatur segala urusan. Subhanallah. Ternyata ada yang mengatur selain kita, ada yang mengatur. Jadi janganlah kita berkesimpulan pendek lalu kita marah-marah. Nah, inilah di dalam agama kita bahasan-bahasan ini ada di dalam namanya ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita pribadi kita tidak lagi mau menyalahkan orang lain, cepat marah kepada anak kita. Kita melihat anak kita dengan lembut, dengan kasih sayang.
ya kan? Sebagaimana Nabi SAW tetap menghadapi kehidupan itu dengan senyum beliau.